Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nabiyya ba'da Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin, hadirat jamaah tarekat Maliyah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada malam hari ini Allah masih berkenan melalui hidayahnya menggerakkan jasad kita, menggetarkan hati kita untuk mencari ilmu, sehingga dengan nikmat Allah mencari ilmu ini kita bisa sampai ke majelis ini. Oleh karenanya marilah nikmat Allah yang besar ini kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat mencari ilmu sampai menjadi ahli ilmu, terutama adalah ilmu nafik. Apa ilmu nafik? Ilmu nafik itu ilmu yang kita pelajari. Ketika kita pelajari ilmu tersebut, menambah-nambah rasa takut kita kepada Allah, menambah-nambah jauh kita dari ketergantungan terhadap dunia. Itu namanya ilmu nafik. Apabila kita belajar ilmu, di situ tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, tidak menjadikan jauhnya hati kita kepada cinta duniawi, bahkan malah demen terhadap dunia, itu berarti bukan ilmu nafik. Ilmu yang bukan ilmu nafik itu tidak bisa menyelamatkan dari bencana dunia maupun bencana akhirat. Oleh karena itulah yang kita pelajari, yang kita kaji pada malam hari ini adalah mengkaji ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah, pengen menyambung atau meneruskan perjuangan Rasulullah. Karena kalau perjuangan Rasulullah ini kita teruskan, maka perjuangan tersebut akan putus sehingga tidak bisa melahirkan generasi-generasi yang ahli iman, tauhid, Islam. Rasulullah membawa agama Islam ini dengan dakwahnya ini dibenci orang satu negara. Bahkan pada ujung dakwahnya sebelum hijrah ke Madinah, para tokoh-tokoh Quraisy ini musyawarah untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejahatan orang-orang yang tidak beriman ini tertangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Rasulullah mau hijrah, Rasulullah memanggil para sahabatnya, siapa yang mau mengganti tempat tidur saya ketika nanti saya pergi dan berselimut
di tempat tidur saya sehingga nanti orang-orang kafir itu kira itu adalah saya. Sebagian dari sahabat merasa takut karena mengganti tempat itu Rasulullah ketika digerebek oleh orang kafir, ini taruhannya adalah nyawa. Akhirnya keponakannya sendiri yang bernama Ali bin Abi Thalib, ketika itu masih belia, masih belum usia remaja, udah sanggup untuk mengganti tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di malam hari Rasulullah keluar, sudah janjian sama Abu Bakar. Ketika keluar itu Rasulullah tidak memakai sendal, bahkan diterangkan supaya jejak kakinya ini nggak kelihatan sampai jalannya jinjit. Sampai jari-jari Rasulullah ini mengeluarkan darah karena bukan jalannya kayak jalan kita, di sana itu tanahnya bebatuan, nanti kalau pakai nampak. Ketika mau keluar, ternyata orang-orang kafir sudah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikepung, menurut sebagian riwayat Rasulullah membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa husayna fa hum la yubsirun. Rasulullah membaca ayat dari surat Yasin itu, dan orang-orang kafir Quraisy sama tertidur, enggak tahu keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ sudah dijemput oleh Abu Bakar, keduanya naik ke gunung. Gunung itu adalah Gunung Sur, sangat gunungnya tinggi. Itu kalau kita daki kira-kira 1.5 jam atau 2 jam. Naik ke Gua Sur itu, Rasulullah jalannya jinjing. Lantas Abu Bakar ini punya pengembala yang mengembala ternak, bekas-bekas kakinya itu segera dihilangkan melalui kambing-kambing yang ada di belakangnya. Akhirnya selamatlah pengembalaan Rasulullah, tetap dikejar, sembunyi di goa. Dengan pertolongan Allah, goa itu ketika mereka sudah di mulut goa, orang-orang kafir itu mengejar laba-laba yang tadinya membuat rumah-rumahnya rusak, segera menutup kembali, burung merpati tidak terbang, itu menunjukkan tidak ada orang. Lantas selama 3 hari itu bagaimana cara makannya Rasulullah? Ini yang ngasih makan adalah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq itu. Dia lagi hamil 8 bulan, naik gunung yang kira-kira perjalanannya 2 jam. Itu ngirim sambil hamil, ditutupi di perutnya, sambil lihat makanan di perutnya gak kelihatan. Dia mendaki gunung itu selama 3 hari itu adalah anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan itulah yang naik gunung dengan sembunyi-sembunyi. Ketika Abu Bakar ditanyai, ketika anaknya ditanya apakah Abu Bakar diikuti bapakmu di mana, dia gak jawab, ditempeleng. Biasakan yang begitulah perjuangan agama demi umat Muhammad. Singkatnya, sekarang apakah yang perlu kita perjuangkan? Apakah perjalanan kita mungkin dari Tanjung Priok, mungkin dari mana saja, itu lebih menderita atau lebih gak enak?
dibanding dengan perjalanan Rasulullah yang jalannya jinjing pakai jari kaki sampai kakinya berdarah. Itu dikuasur. Belum menuju perjalanan ke Madinah yang kira-kira jalannya Jakarta Semarang. Jalan kaki, sembunyi-sembunyi dikejar-kejar. Perjalanan kita mencari ilmu ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak yang berkorban untuk menolong Rasulullah, termasuk anaknya Abu Bakar yang dikala itu hampir 8 bulan naik gunung. Sedangkan di kita ini kadangkala kena hujan, udah nggak ngaji gitu ya, alasannya hujan, atau meriang dikit udah nggak ngaji. Padahal kita ini dituntut istiqomah. Kalau kita ini istiqomah, insya Allah akan ada keramatan. Keramat itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diistimewakan, karena orang itu mengistimewakan agama di mana orang-orang sama lupa terhadap agama. Ketika orang-orang sama lupa terhadap agama, kita mementingkan agama itu, insya Allah kita akan dapat kekeram. Karomah itu muncul dari asma Allah Al-Karim dan Yang Maha Keramah. Sering membaca sejarah, sering melihat perjuangan-perjuangan ulama-ulama salafus sholih, insya Allah akan timbul semangat baru, timbul gairah baru, karena kecintaan kita kepada para ulama salafus sholih. Oleh karena itulah perjuangan kita ngaji malam minggu ini belum ada apa-apanya. Kita masih banyak perlu menggali Al-Qur'an. Al-Qur'an perlu digali lagi tafsir Qur'annya, supaya enggak hanya membaca Qur'an itu terjemah. Kalau kita baca Qur'an hanya terjemah, nanti maknanya dibelotkan juga enggak tahu. Perlu belajar tafsir, bisa tafsir Jalalain, bisa tafsir Munir, bisa tafsir Tabari, bisa tafsir Ibnu Katsir, banyak. Karena tidak boleh seseorang memberikan makna atau menerjemahkan Al-Quran dengan pikiran dan akalnya, harus dengan mengikuti penerjemahan para ulama yang diakui kealimannya, diakui kesyuhudannya, dan mereka ini adalah rata-rata menghindari dari kesenangan kehidupan dunia. Perlu kita belajar hadis hadisnya Imam Muslim, hadisnya Imam Bukhari. Ini sebenarnya bukan kewajiban ngaji yang begini, ini bukan kewajibannya ustaz. Sebenarnya semuanya orang Islam ini berkewajiban untuk mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sedangkan dari kalangan kita ini kebanyakan apa? Yang belajar Qur'an dan hadis itu atau tafsir itu tanggung jawabnya ustaz. Gitu ya. Padahal semuanya terkena beban, karena orang itu gak boleh iman yang namanya iman taklid, iman ikutan apa kata gurunya, itu gak boleh. Wajib belajar, wajib menggali. Tapi karena zamannya zaman akhir, orang memegang agama itu kayak memegang bara api, digenggam tangannya keselamat, dilepas, membakar yang lainnya. Jadi agama itu di zaman akhir kayak orang memegang bara, digenggam sendiri, tangannya panas, gak kuat. Kalau dibuang, membakar yang lainnya. Serba susah. Kalau orang gak dikasih pertolongan oleh Allah, bisa istiqomah di dalam agama Allah. Padahal di majelis taklim Akmaliyah itu mau minta ngaji hadis, saya silakan.
Tapi kalau Akmalia ini memang pengajian rutin yang dianjurkan oleh guru Mursyid Muhaddis. Mumpung masih ada usia muda. Saya itu di Semarang, di Kiai Semarang itu Kiai Kamik. Itu orang yang sudah tua-tua ini ngaji Hadis itu nyorati. Nah kalau kita gak bisa ngaji Hadis nyorat sendiri, ada kitab gandul mau Hadis Priyatus Solihin Muhaddis Bukhari mau Muslim, ada yang sudah terjemahkan gandulan bahasa Indonesia, ada bisa nyari kitab yang dicodek. Jadi tanda-tanda kerusakan agama, orang hanya bisa membaca Al-Quran tapi tidak tahu kandungan Al-Quran, orang hanya bisa membaca Al-Quran tapi tidak tahu tafsir Al-Quran, orang hanya dengar bacaan hadis tapi tidak ngerti sumber hadis, ngertinya dengar, baca, paling terjemah. Padahal hadis itu, kalau kita baca hadis itu sebenarnya harus punya sanad. Sanad itu silsilah guru hadis itu sampai Imam Bukhari atau sampai Imam Muslim. Mudah-mudahan dengan kisah perjuangan Rasulullah ini kita semakin semangat, karena sekarang ini sudah banyak orang yang akan memadamkan api-api agama. Lampu-lampu agama ini mau dipadamkan, ulama mau dihancurkan, ulamanya mau dirusak. Nanti kalau sudah ulamanya rusak, pada ulama itu kedudukannya kayak singa yang ada di dalam hutan. Kalau singanya, raja hutannya itu sudah ditumpas, maka hutan sudah tidak punya kewibawaan. Orang nebang hutan akan biasa, orang berburu akan biasa, karena sudah tidak ada raja. Rusak, dipisahkan dari umat, ulamanya diadu domba. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kewajiban kita apa? Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, didiklah dirimu sendiri, didiklah keluargamu, tularkan kepada tetanggamu atau orang lain. Itu tugas kita. Kita agama Islam dilajarkan, Quran dilajarkan, tapi kita gak mau belajar Quran, tidak terima. Tapi kita sendiri tidak mau mempelajari Al-Quran. Rasulullah dihina, tapi kita sendiri tidak ada kecintaan kepada Rasulullah. Tandanya cinta itu ya membaca hadisnya. Jadi yang diharapkan adalah istiqomah, ajak lurus pendirian. Gak gampang belok ya, walaupun mencapai kemarifatan itu sebenarnya secara akal itu berat atau lama jika tidak mendapat pertolongan Allah. Tapi kalau kita istiqomah, kalau kedudukan kita itu laksana air netes ke batu. Batu itu keras, tapi kalau ditetesin terus berkali-kali, maka batu itu akan berubah. Ketika lubangnya bolong, maka ternyata di bawah batu itu ada mata air yang memancar. Batu yang keras bisa kalah dengan air, karena airnya istiqomah. Sekeras hati kita, sekeras keinginan kita, banyaknya maksiat kita yang laksana tumpuan batu, tapi kalau kita mau bertobat, mau istiqomah di jalan agama yang benar, insya Allah bisa membedah kesemuanya itu. Yang penting istiqomah, ngaji, walaupun bukan saya ngajikan, misalkan saya ada halangan, ya tetap aja istiqomah, jangan pilih-pilih, karena itu juga istilahnya yang nyuruh wakili juga saya gitu. Jadi sama aja, jangan pilih. Kalau saya gak ada tetap aja istiqomah.
rumah. Tetap ngaji, malam akad itu ngaji itu gak boleh diliburkan. Memang dasarnya gak boleh diliburkan. Pikiran Sabtu sama ngaji itu gak boleh diliburkan. Oleh karena itulah dalam kondisi apapun tetap ngaji dan berpikir. Berpikir itu memberikan cahaya keimanan. Ngaji itu mengangkat keimanan itu diangkat imannya itu melalui ngaji ini. Cahayanya iman itu melalui zikir. Jadi itu satu paket. Kalau bisa jangan sekalau nggak ada untur, yang terutama yang dekat-dekat, ya syukur kalau jauh pahalanya lebih banyak atau langkahnya lebih jauh. Pokoknya segala sesuatu itu akan dihitung melalui niatnya. Kalau bisa ya dimakmurkan karena ini amanah atau wasiat dari guru mursyid. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ila hadrati Adam an Yusuf mahyailan Abba Arfasat Khandullah Bali Armiya Daniel Alami Kuburi Usawi Sirat Sekolah Alu Asim Arfasat Kuburi Binat Bagi Usul Usul Barsuwa Dibri Tautu Arisun Harbila Khaskila Bayu Isobana Mudrik Harkila Bayu Isobana Isof Karena Mudrik Taut Akbar Taut Sulaiman Isa Sebelum Maryam Lututan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam majma insyaallah ila al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah siskina uno idris mutawa simkono Murda siman syari soleh Sofwan ison Ibrahim Ismail Iskak Yaakob Yusuf sama Yusuf Nuntan Yawa Musa Harun Kali lembunya siunus ilias alias Ayu mausun danit sabit hamil antul kifli Izzat jabun saat sama samun fiat kitun Sarumawas adum awadun kaskal basil basin Lakin isun rosuk ala melau gunal adim Rosat sari babel mublan imron Harim simah sore sifan kubil isun sotif hasim Sotif baru hasim mengiyan hasim Wijan mistasa kabir asmi isun kabir sahabat ibad baslarian Sallallahu alaihi wasallam ajma'in syahulim laylam al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sumaila imdan mirkan anallahu wa nubayyul fisos ibn abli qasim rudir awris mitas udai masyar wakil manan mudir kharim barik armil jabat zarkan usbun barzaj nawi hasil sri tof mahil zanzil sabitan lukam ikhob balad soleh sanu rabil zamil qasim bahil yazil kablan badir hajim jawi jamil hajim warasil wasim rodyak syatim susan jasan sukban jasan soleh sukban kamar soleh dikubran wain lakun bantah hitam nawi akronasi Hafi khafi lafasna kasi lafasna yim Hasim aha jamizat ismail rakim al-latif Sallallahu alaihi wa sallam ajma'in syurillah ilamul fatiha A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila bertawafun abad Aura'id mengusir hu'alin nama hu'lut Fir misal hu'tatam tamil tobi umam
kajar mantepan mumpit barun rawan mumpit musalam yanit lami firm dan jamu salam yad arupat capuk abud minat kono dirban syokhim kharit khargil umal azil umrohim mitas yadu yunus sasan furya farbun farbus syokhim rukun amir sahnat sahun khinam iyam si barafun Milad marakum sholid gulib Abdullah Adrus Rita Zanzarun Baye Sallallahu alaihi wa sallam Jumain syaulillahi lahul Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in syaulillahi lahul fatiha A'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Siratal ladzina
alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Sumaila, Syekh Muhammad Sumaila, Syekh Abdul Manan wa Sumaila, Syekh Bukhari Al-Bustan wa Sumaila, Syekh Abdul Karim wa Sumaila, Syekh Al-Wa Sumaila, Syekh Abdul Hasib wa Sumaila, Syekh Imam Rafi wa Sumaila, Syekh Imam Rafi Qomo wa Sumaila, Syekh Muhammad Suratil Alim, Syekh Yari, Syekh Syara, Syekh Butir wa Jami' Al-Tariqati Sattariyah wa Usulim wa Buri Min Al-Silsilati Yikudis Allah, Syekh Al-Aziz Yes, yes, yes.
Wajami asyata tinala tinala munahirmana bevisi gharina wakibarina. Rahmatullah alaihi wa qadda sallallahu sirahum syaulillahi lahumul fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna rahman kafa min nabiyyin wa khidhan ka khidhil mursalin naman ghaila min malaikatika muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Qolatil musannifah Siti Fatonatul Alifah rahimahullah wa nafa'ana Allah biha wa bi ulumiha wa amatana bi barakatiha fid dharain. Amin. Selama berapa? 8. 50? 50. Apa itu? 50. Dan sempurnanya sholat itu banget atau sangat pasrahnya kepada Allah dan waspada melihat dalamnya sholat. Nyata datang samar, nyata tanpa samar maksudnya. Maksudnya sak badan, sak dohir, sak batin, sak nyawa sudah dipasrahkan pada Allah. Jadi sholat yang sempurna itu totalnya penyerahan diri kepada Allah. Sudah disinggung di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusukku, ibadah hajiku atau ibadah-ibadah yang lain, hidupku, matiku, lillahi karena Allah atau milik Allah. La syarikalah, gak ada yang mensekutui sama sekali bagi Allah. Gak ada. Kok sholat saya, juga milik Allah. Hidup saya, juga milik Allah. Ibadah saya, juga milik Allah. Hidup saya, juga milik Allah. Itu gak ada yang ikuti, semuanya hanya milik Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Wabidhalika
Dan dengan yang demikian itu umirtu saya diperintah. Wa ana minal muslimin, saya adalah orang-orang yang berserah diri. Kayak begitu itu loh, saya diperintah berserah diri. Loh, kalau kita sudah taslim, sudah berserah diri kepada Allah, hasilnya apa? Hasilnya kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal, barang siapa bertawakal, berserah diri 'alallah, kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang cukupi. Kadang-kala kita ini dibikin seret rezekinya. Ya, kadang-kalanya yang memang ujian hidup, karena hidup itu penuh dengan ujian. Ada orang kaya masuk neraka karena kayanya, ada. Kenapa orang yang kaya masuk neraka? Karena kekayaannya. Dikasih kekayaan, gak mau syukur kepada Allah, lupa kalau kekayaannya itu sebenarnya dipasok oleh Allah untuk bekal ibadah, untuk kekuatan ibadah, untuk transfer akhirat. Lupa dan syukur kepada Allah, perasaannya, kekayaannya untuk dirinya sendiri. Kekayaannya akan digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tandanya untuk ibadah, ya bisa diniati untuk biar bisa umroh, bisa haji. Diniati untuk membantu fakir miskin, majelis-majelis taklim, pondok pesantren, atau lain sebagainya lah. Ya, syukur kepada Allah. Karena sebenarnya orang dikasih kekayaan itu maksudnya ya digiring oleh Allah supaya terima kasih kepada Allah. Ada orang dikasih kekayaan gak terima kasih kepada yang kasih kekayaan, malah kufrun nikmah bisyirki wal ma'asi, dengan syirik dan maksiat disalahgunakan kekayaannya, akhirnya kekayaannya nyeret ke neraka. Ada orang masuk neraka karena melaratnya, ya. Ada orang kaya masuk, orang dikasih kekayaan masuk surga karena kayanya, ada orang masuk neraka karena kayanya, ada orang melarat masuk neraka karena melaratnya. Makanya kata Rasulullah, kadal fakru ayakuna kufron, hampir-hampir melarat itu deketi kekufuran, hampir kufur orang melarat. Orang melarat itu sensitif, gampang tersinggung. Gak ditawarin rokok gitu ya tersinggung. Bentar-bentar saya pengangguran gak ditawari. Ada juga orang masuk neraka gara-gara rokok, gak ditawari, tangannya geraya, ngambil tanpa izin. Akhirnya masuk neraka gara-gara rokoknya gak halal. Itu jangan berlebihan. Melarat karena gak syukur kepada Allah, gak merasa kalau ketika dia melarat ini sebenarnya Allah menampakkan sifat makhluk itu yang melarat itu. Karena ada orang melarat gak merasa dirinya melarat, masih ngaku punya jasa, punya hidup, punya roh, punya usaha, punya akal. Padahal itu milik siapa? Milik Allah. Kasih melarat gak syukur kepada Allah, ngeluh, gak sabar. Dikasih melarat tidak sabar, ketidaksabarannya itu menyeret dia ke neraka. Ada
ada juga orang melarat, dengan melarat itu masuk surga. Contohnya kayak Nabi Ayub dikasih kemelaratan, malah mengatakan Rabbi masal ya dulu anta arhamur rahimin, ya Allah kau telah timpakan kepada aku penyakit sedangkan aku adalah zat yang maha merahmati. Nabi Ayub tidak mengatakan rahmati aku, tapi menganggap penyakitnya sebagai kasih sayang Allah, melaratnya sebagai kasih sayang Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ayub penyakitnya disembuhkan, hartanya dikembalikan, istrinya-istrinya yang kabur kembali semuanya, boleh bahkan lebih berlimpah lagi. Serahkan kepada Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yuslim wajhahu ila Allah fa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Wa may yuslim wajhahu lillah, barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, pasrah kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Umumnya orang ya bergaul, tapi bergaul yang benar. Umumnya tahlilan, ya. Ya, pokoknya dahirnya sosial lah. Apa umumnya orang? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh orang tersebut telah berpegang teguh kepada agama yang kokoh. Salat itu pasrah dahir sampai batin, dari ujung rambut sampai ujung jempol. Semuanya diserahkan kepada Allah, enggak merasa memiliki sesuatu apapun sampai geraknya itu loh. Enggak merasa punya gerak yang menggerakkan Allah. Sholatnya enggak merasa punya sholat, ya sholatnya juga milik Allah. Pasrah. Yang bisa hanya satu Allah. Baik itu terjadi di dalam sholat atau di luar sholat, begini ini hati kita ya harus sholat, harus pasrah. Waspada penglihatannya dalam sholat. Tanpa samar, sebadan, sedohir, semuanya senyawa, jangan sampai ada satupun yang diakui. Kalau diakui milik saya, nanti oleh Allah, ya sudah kalau itu milikmu, coba kamu yang atur. Kalau itu kamu aku milikmu, coba kamu atur sendiri tanpa saya. Kamu kendalikan sendiri tanpa saya. Pada sifat manusia itu ikhtiyaju li ghairihi, butuh kepada Allah. Dia merasa memiliki sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Sama Allah ya di lepas. Makanya ada doa Allah melatakil nih nafsi torfata air, ya Allah janganlah kau lepas diriku walaupun sekejap mata. Sekejap mata janganlah saya itu sampai gak ingat engkau ya Allah. Kalau saya melihat jangan sampai saya gak ingat bahwa penglihatan saya ini saya bisa melihat darimu, saya bisa mendengar darimu, saya bisa bicara darimu, saya bisa bergerak darimu, saya bisa segala-galanya zahir batin itu darimu ya Allah. Janganlah kau lepas walaupun sekedip mata. Ketika seorang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, akhirnya oleh Allah diuji sampai seberapa kemampuan orang itu ngaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya. Kullu mudda'in mumtahan. Tiap orang yang ngaku-ngaku itu diuji. Ngaku hebat, diuji dengan kehebatannya. Ngaku sukses, diuji dengan kesuksesannya.
Ngaku melarat, diuji dengan kemelaratannya. Ngaku kaya, diuji dengan kekayaannya. Yang gak diuji yang bagaimana? Yang gak ada pengakuan zahir dan batin, semuanya hanya milik Allah. Kalau gak diuji, artinya dikasih nikmat. Nah kita ngaji begini ini, belajar biar hati kita ini bisa mapan kayak begitu itu. Harapannya, ya mudah-mudahan dengan barokahnya, ilmunya, pembawa thariqah ini, ya, saya sholat dari sirat, saya sirat dari syakhol sampai ke atas, mudah-mudahan hati kita bisa ketolong, bisa mapan, istiqomah. Kalau sudah hatinya mapan, istiqomah, ibarat gelas sudah ngepas oleh yang minta, naruh, maka dikucurin air. Kalau sudah dikucurin air, airnya diminum. Jadi serahkan kepada Allah, jangan banyak ide. Punya ide boleh, banyak ide itu enggak boleh. Apabila ketika punya ide lupa hakikatnya bikin ide itu Allah. Pokoknya jangan muluk-muluk. Sawabikul himam la tahruku aswarul aqdan. Sawabikul himam, tujuan hatimu yang kuat, yang sangat, yang menggebu-gebu, yang membalak umumnya orang, itulah tahruku aswarul aqdan, tidak bisa menjebol beberapa ketentuan Allah yang disumpahkan bagikan pagar. Sawabikul himam itu kalau Nabi karena kekuatan tujuan hatinya sangat kuat sampai Nabi itu bisa membelah bulan. Terjadinya pembelahan bulan yang kayak begitu itu karena kuatnya himam yang begitu itu gak bisa lepas dari ketentuan Allah. Oleh karena itulah apa saja yang kita lakukan hatinya jangan lupa ini semuanya dalam ketentuan Allah. Qadar artinya ketentuan atau kekuasaan Allah. Jangan merasa kita berkuasa, tapi merasalah bahwa diri kita ini dikuasai oleh Allah. Jangan merasa sesuatu itu, merasalah sesuatu yang diri kita dan sesuatu yang akan kita rancang atau kita jalani itu sebenarnya sudah dikuasai oleh Allah dan ditentukan perjalanannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kujadikan dengan ketentuan. Sudah ada ketentuannya, duduk dengan tenang, ya kan ya? Kalau anak TK, ya kan ya, dapatnya permen, ya bersyukurlah, memang rezekinya anak TK itu permen. Gak usah minta sama yang tukang permennya sekalian. Tapi kalau sudah gak kuliah, dan waktunya nikah dikasih permen, minta sama tukang permennya sekalian. Rezekinya anak yang SMP, ya. Ya segitu itu uang sakunya. Gak usah pengen minta yang SMA, perguruan tinggi. Semuanya itu sudah ada jatahnya masing-masing. Yang jadi lurah jangan iri sama rezekinya camat. Yang camat jangan iri sama rezekinya bupati. Yang bupati jangan iri dengan rezekinya gubernur. Memang jadi payahnya juga berbeda. Berbeda gak? Iya, jadi payahnya orang jadi lurah sama jadi camat banyak mana? Jadi camat, bupati sama camat jadi payahnya banyak mana? Banyak bupati sampai gubernur lebih banyak. Allah itu memberikan rezeki seukur jadi payah kita
ini dan seukur keikhlasan kita olehnya melakukan aktivitas itu. Mangkana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Para siapa hijrahnya langkah selangkah, tujuannya pengen menegakkan agamanya Allah. Langkah selangkah tujuannya pengen mencari ridha Allah. Langkah selangkah tujuannya ya akhirat. Wa rasulih dan tujuannya menuju kepada rasulnya Allah, menghidupkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasul. Ya fa hijratu ila Allah wa Rasulih, maka hijrahnya menuju Allah kepada Rasulnya. Ya jalan sejalan, langkah selangkah itu ya ketemu orang yang niatnya ya karena Allah. Langkah selangkah, jalan sejalan, ketemu sama orang-orang yang sama-sama cinta Rasulullah. Karena memang hatinya sudah ditata begitu. Makanya orang itu kalau jahat, biasanya ketemu dengan ahli kejahatan. Coba film itu, yang jahat, jalan udah ketemu, penjahat juga, kompromi lagi. Coba, yang jahat, mesti ketemu yang jahat. Akhirnya bikin organisasi kejahat yang baik. Dan tiba-tiba ketemu orang, ya orang baik. Ketemu guru, ya guru ya baik. Ketemu makanan, ya makanannya orang baik. Yang jahat tadi ketemu makanan, yuk makanan hasil rampokan. Sampai nuntut ilmu, ya ilmunya ilmu hitam kopi. Tinggal kita itu di garis mana? Garis min apa plus? Garis malam apa garis siang? Malam sama siang gak pernah bergumpul. Karena sudah lihatnya baik, ya ketemu yang baik-baik. Yang lihatnya jelek, ya ketemu yang jelek. Jelek. Udah lihatnya jelek. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha. Lo kalau hijrahnya ini nyari dunia, jalan sejalan. Nyarinya duniawi, bukan niat nyari akhirat, bukan niat nyari bekal ibadah. Yusibua dia dapat dunia, tapi hanya sebagian dari dunia itu, kadang-kadang gak dapat. Mangkana yuridul hasad dunia nuktihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Padahal siapa? Tujuannya nyari di dunia, udah di dunia kok nyari dunia, ya kan ya? Biasanya kalau di dunia itu ngambil dunia untuk bekal akhirat. Dan tujuannya pengen mewah di dunia. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kun fit dunia ka'annaka abirun, kun fit dunia ka'annaka gharibun au abir sabil. Jadilah engkau di dunia itu goriban, kayak turis, kayak orang asing, kayak wisatawan. Wisatawan itu gak boleh lama-lama. Ya kan, wisata kok seumur hidup. Ya sering minggat. Pulang bukannya bawa hasil, bawa anak. Anak orang lagi, misalnya gojek. Namanya wisata itu sebentar. Berangkat tadi minggu pagi, jam begini udah nyampe pulang, ya kan ya, wisata. Dunia itu hanya wisata sebentar. Wisata jangan lama-lama. Kalau senang dunia, jangan lama-lama. Senang kerjaan, jangan lama-lama. Senang istri, jangan lama-lama. Senang apapun, jangan lama. Lama-lama ya gak kuat. Lama. Gak boleh lama-lama. Senang istri seminggu gak keluar, sampai gak ngaji. Kenapa kamu gak ngaji? Kalau saya keluar, istri saya langsung melotot. Gak boleh berlebihan.
istri bisa jadi akhirat. Jadi kita ini senang istri, maksudnya istri kita bawa wisata, bawa oleh-oleh pulang lagi ke akhirat. Karena kita ini memang makhluk akhirat, kan gitu ya? Makhluk akhirat juga. Kita ini sebenarnya makhluk surga, kan gitu ya? Disuruh wisata, wisatanya dihukum. Suruh wisata di dunia ini dihukum. Nah, disuruh ngambil benda dunia ini dijadikan benda akhirat, kan gitu ya? Nah, dulu kita surga, di dunia suruh ngambil benda dunia ini jadikan akhirat, nanti kamu akan pulang ke akhirat lagi. Pekerjaannya ambil silakan, tapi buat bawa ke akhirat, buat oleh-oleh akhirat. Karena kalau nggak bawa oleh-oleh, nanti nggak ada simbolnya. Ya silakan apa yang kita di dunia ini, ini maksudnya suruh bawa pulang ke akhirat. Boleh bawa, tapi niatnya harus dibawa pulang ke akhirat. Jangan kita yang kebawa dunia nggak pulang ke akhirat. Ya orang. Yang kedua, orang virus abel atau banyak orang yang nyebrang jalan. Nyebrang jalan itu harus cepat. Nyebrang jalan mengantuk, segol terbuntut. Dunia itu kayak orang nyebrang. Ya harus cepat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Kalau saya nggak duluan ngaji, jangan-jangan didahului sama si anu. Oh, brengsek duluan saya. Harus saya duluan. Itu fastabiqul khairat, cepat. Dunia itu hanya ngelintas aja. Loh, kalau ngelintas, ya boleh lama-lama ngelintas kok. Nongkrong dulu di tengah jalan. Gilas basuh ya. Tapi nyebrang jalan cepat, cepat-cepat, karena kendaraannya banyak. Kecuali kalau pas lampu merah itu pun harus hati-hati, kadang ada yang nyelonong juga. Yang sih nyelonong nanti. Namanya nyebrang jalan harus cepat. Berlomba itu namanya fastabiqul. Sabiku ilama firati mirabiku. Berlomba-lomba menuju ampunan Tuhan. Cepat. Kalau gak cepat, takutnya kesamber mobil. Kan gitu ya? Maksudnya mobil kesamber pati. Kita punya kebaikan, cita-cita baik, cepat-cepat diambil. Kalau gak, jangan-jangan sebelum kita ngambil sesuatu yang kita inginkan itu, mati keburu nyamber. Kan gitu ya? Gak berhasil kan? Berjalan itu cepat, hati kita minat, ingin baik, cepat-cepat diambil. Jangan-jangan nanti kalau nggak diambil, berubah hati kita ini bolak malik yang lainnya. Atau kayak orang yang berjalan, berjalan itu cepat, berjalan jangan ngantuk, apalagi tidur. Cepat. Haji berlomba-lomba, zikir berlomba-lomba, sedekah berlomba-lomba, ya pokoknya baca sholawat berlomba-lomba. Saya kemarin hanya satu kisip, sekarang dua kisip, kemarin dua kisip, tiga kisip, kemarin tiga kisip, empat kisip. Oh, sekarang kemarin saya khatam sekali, oh, besok harus dua kali, setahun lebih. Karena nyebrang jalan bahayanya banyak. Nah, sampai seterusnya kita lanjutin. Wujudnya sifatnya Allah itu adanya dirinya. Ini tidak lain lagi aku yang sifat tunggal qadim baqa'. Ya adanya saya itu adanya Allah. Adanya saya itu adanya Allah. Seandainya enggak ada Allah, saya enggak akan ada. Adanya alam, adanya Allah. Seandainya enggak ada Allah, maka alam enggak wujud.
berarti apa? Wujudnya alam didahului oleh wujud. Geraknya makhluk didahului oleh kekuasaannya Allah. Usahanya makhluk didahului oleh usahanya Allah. Oleh karena itulah langkah selangkah, jalan sejalan, gerak segerik, jangan sampai lupa. Awalilah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai wujud bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya telah didahului oleh Allah. Saya ini kerja sebenarnya Allah sudah mendahului saya dulu di Lauhul Mahfudz, dicatat orang ahli kerja sudah ada. Sholat oleh Allah sudah dikun, kamu nanti ahli sholat, sekarang ahli sholat, ahli ngaji. Kebaikan Allah itu membalas makhluk ya. Makanya jangan sombong, merasa jadi orang baik. Jangan kayak iblis ya. Iblis itu baik, punya kebaikan banyak, merasa jadi orang. Jadi merasa sebelum kita melakukan apa-apa artinya itu gaib dulu. Maksudnya gaib itu membayangkan sebelum makhluk tercipta Allah sudah menentukan apa yang akan saya lakukan ini. Itu namanya gaib. Sebelum makhluk ada Allah sudah mengawali terhadap keberadaan makhluk. Gaib dulu. Yang begitu itu namanya konsentrasi atau mengheningkan cipta, tapi gak usah pakai lagu. Pakai lagu dengan seluruh ini lagu apa ya? Jadi yang dimaksud konsentrasi itu membayangkan jasanya Allah itu membalap jasanya makhluk, kebaikannya Allah membalap kebaikannya makhluk, olehnya Allah menciptakan usahanya makhluk, membalap usahanya makhluk, dibalap oleh usahanya Allah. Itu namanya konsentrasi meningkat. Sampai keberadaan dirinya ini terlihat sampai batin itu merasa gak wujud, wujudnya didahului oleh wujud sampai seterusnya terus belajar begitu. Nanti kalau seluruhnya sudah didahului oleh Allah yang menentukan Allah, gagal atau berhasil hatinya itu sama karena memandang yang menciptakan saat itu. Kalau berhasil bersyukur, kalau gagal bersabar. Enggak usah ngeluh karena kegagalan awal keberhasilan. Gagal itu nirdek, gagal itu sifat manusia, sukses itu sifat Allah. Jadi adanya saya itu adanya Allah, bukan adanya Allah karena adanya saya. Rupa saya ya rupanya Allah, ya rupanya Allah. Maksudnya rupa saya ini ya karena Allah yang membuat rupa. Tanpa Allah menggambar rupa saya, maka saya enggak punya rupa. Rupa saya rupanya Allah itu rupa saya itu milik Allah karena yang menggambar itu Allah. Mau yang cantik, mau yang jelek, mau yang mancung, mau yang pesek, itu yang gambar satu, makanya enggak boleh La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziha. Jangan kamu menghina orang yang sebawahmu, kamu anggap gak berharga karena segala sesuatu itu punya keis. Jadi jangan melihat rupa, lihatlah siapa yang menggambar itu.
jangan terpesona oleh rupa alam ini. Rupa alam itu macam-macam, ada yang indah, ada yang setengah indah, ada yang kadang-kadang kalau dipandang menjijikkan. Itu hatinya gak boleh sampai lupa bahwa yang membentuk alam itu, membentuk makhluk hewani atau apapun itu, satu harus Allah. Sehingga yang timbul subhanallah, maha suci Allah, bisa membuat makhluk yang berjalan melalui kaki empat, ada yang berjalan melalui kaki dua, ada yang berjalan melalui perut, perutnya satu. Yang berjalan kaki empat dia dapat rezeki, yang kaki dua dapat rezeki, yang jalannya pakai perut dapat rezeki. Semua dapat enggak? Dapat. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizqu. Wa tiada dabbah yang berkaki dua, kaki empat, bahkan yang jalannya merayap kecuali Allah yang menjamin rezeki. Jalannya pakai perut aja dapat rezeki, lalu kita pakai kaki, kok masih ada tangan, kok takut gak didapat rezeki? Mungkin kurang syukurnya, mungkin kurang yang musyahadah hatinya kepada Allah. Banyak lupanya, banyak keakuannya, lupa kalau yang punya aku itu Allah. Dikit-dikit serba serba 5.000. Nama saya, ya namanya Allah. Nama saya itu milik Allah, maksudnya. Nama saya, namanya Budi, begitu itu milik. Ya namanya Allah. Budinya milik siapa? Berarti namanya, ya milik Allah. Kan yang ngasih nama bapaknya. Bapaknya milik siapa? Makanya gak boleh terkagum-kagum dengan nama, karena hakikatnya nama itu milik Allah, tapi bukan Asmaul Husna. Gak boleh dibuat dikir Budi atau Budi. Artinya ketika kita menyebut orang itu, kayak Mas Budi mau kemana, itu hatinya harus kepada zat yang punya nama itu. Kelihatannya yang dipanggil makhluk, tapi hatinya ke Allah yang menciptakan orang itu. Nama saya itu hakikatnya milik Allah, sayanya aja milik Allah, masa namanya bukan? Jasadnya milik Allah, rohnya milik Allah, masa namanya bukan? Oh, yang dimaksud nama itu ya jasad, yang dimaksud jasad itu hidup. Jasad dan hidup miliknya yang satu. Kerja saya ya kerjanya Allah. Karena saya tidak akan bisa bergerak tanpa Allah yang menggerakkan. Saya tidak akan bisa berusaha tanpa Allah yang menciptakan usaha. Kata bahasa, kata orang-orang sepuh-sepuh dulu, obay rogo tanpa pola, obay roh idine Allah. Geraknya raga ini gak bisa bergerak sendiri, digerakkan oleh roh, roh digerakkan oleh Allah. Makanya kita mulai koreksi sendiri. Kadangkala ekonomi kita sempit, rezeki kita sempit, bisa juga karena ada dosa yang begini ini kita gak sadar. Ada rezeki gak bisa dilebur dengan sholat. Ada dosa, inna minad dunubi dunuban la yukafiru bis sholat wasiyam wal haji, tapi bisa dilebur dengan sempitnya perekonomian. Gak dosa itu gak bisa dilebur, tapi dengan sempitnya ekonomi. Kenapa harus terjadi begitu? Mungkin kita ini selama ini gak ngerasa bahwa kita ini kerja kita milik Allah, nama kita milik Allah, rupa saya milik Allah, ya kan? Perasaannya dirinya sendiri. Pakai dilok. Dia
terhibur dengan sempitnya ekonomi itu. Dia merasa kalau dia itu gak memiliki apa-apa. Tingkah saya tingkahnya Allah. Apa itu tingkah yang baik, apa itu tingkah yang buruk, itu yang bikin tingkah laku itu Allah. Hanya saja kalau tingkah laku yang baik itu diridhoi oleh Allah, tingkah laku yang buruk itu dimurkai oleh Allah. Cara mengukurnya bagaimana? Ukurlah dengan syariat Rasulullah. Apa yang gak sesuai dengan ajaran Rasul, tinggalkan. Karena kita dipasang akal. Akal itu yufariku bainal haq wal batil. Akal itu untuk membedakan yang hak dan yang batil. Jadi dipasang akal itu untuk membedakan yang hak yang batil. Nah, semuanya dari Allah. Ya udah, saya maksiat aja ya, silakan. Kamu masuk neraka ya nerakanya. Allah. Silakan aja. Pemenuhi malaikat jawabannya, itu ya malaikatnya Allah. Ya sama kita masuk surga ya surganya Allah. Malaikatnya ya malaikatnya Allah. Sama-sama milik Allah ya silahkan. Mau NU garis lurus apa garis belok? Silakan. Mau berbuat apa saja silakan, kita nggak bisa lepas dari Allah. Rakanya rakanya Allah kan? Rakanya Allah. Jadi kalau neraka itu imbas dari perbuatan jahat, kalau surga imbas dari perbuatan baik, maka dinamakan akibat. Akibat itu dampak dari segala sesuatu. Jadi tugas kita itu hanya mengingatkan kalau ada orang yang baik, diingatkan Muhammad ilal balak. Tugasmu hanya nyampaikan Muhammad. Kok terus nyelorong terus ya silakan itu berangkanya berangkanya. Kita rugi. Mana tadi? Dan perkataan saya juga perkataannya. Maksudnya apa yang terucap dari diri kita ini sebenarnya timbul dari sifat kalamnya Allah. Tanpa Allah kita ini gak bisa bersuara apa-apa. Asal kita ini bisu, bisu gak? Asal kita gak ada, lantas dijadikan ada benda mati sperma. Dalam sperma itu ada namanya apa? Embrio, saya tahu aja. Pokoknya ada gitu-gitu itu, akhirnya ditemukan bisa hidup. Asalnya benda mati dari sperma disempurnakan jadi manusia. Nanti dijadikan bangkai lagi, gitu ya. Suara kita ini, asal kita ini bisu, gak bisa ngomong. Lantas oleh Allah dipasang sifat kalam, akhirnya bisa ngomong. Nah, kalau bukan Allah yang bikin, ya susah. Bikin bahasa aja susah gak? Karena sifat kalam itu ngomong itu dari Allah. Kita punya anak kecil ditaruh di Inggris sama ya, masih umur 3 tahun udah pintar bahasa Inggris, kita kalah. Berarti Inggris ya sudah. Bahasa Inggris ya. Kalau ketemu orang Inggris kadang malu. Kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris.
Umrah lo ketemu anak saya masih kecil-kecil, tidak bisa ngomong bahasa Arab, kita tidak bisa jawab. Kalau nyerang Arab, tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Sunda. Kalau pengen menang, ya jawabnya melalui bahasanya masing-masing. Loh, makanya Allah itu ahli bahasa. Coba bahasa segitu banyaknya, kalau bukan Allah yang bikin loh, siapa coba? Berbeda-beda. Di Indonesia aja, ditaruh di Dayak ini ya, ngomongnya wah. Orang Dayak sana ngerti, kita gak ngerti. Ini yang ngerti ya, kayaknya kita bahasanya ya. Kita yang gak ngerti ngomong apa. Mereka kan orang-orang pedalaman gitu, wah. Ya gak malu ngomongnya begitu itu. Ya sesuai. Nah itu kalau Allah bukan juru bahasa, gak mungkin terjadi. Di dunia itu ada miliar bahasa, tapi sumber ahli bahasanya satu, Allah. Kata Ibrahim Ad-Dasuki, kamu belum menjadi aulia yang sempurna sebelum kamu bisa seluruh bahasa dunia. Termasuk Ibrahim Ad-Dasuki itu punya keramat, ngerti seluruh bahasa dunia. Gak pernah belajar. Nah, kita khusus bahasa Inggris ya, misalnya you can see. Bisa-bisa ya, memang bukan lidahnya orang Inggris. Inggris bahasa munafik, tulisannya sama bahasa, ucapannya beda. Jadi ucapan apapun dulu sampai dialognya binatang semuanya itu sumbernya satu Allah. Makanya jangan terpengaruh oleh bahasa, tapi hati kita harus kepada Zat yang punya bahasa tersebut. Satu nusa, satu bahasa, satu bahasa yang punya Allah. Itu sempat mudah itu loh. Tetap oke. Maka ngertilah pada firman Allah, watasimu bimana Allah alaikum. Ini bukan Quran ya, Qurannya watasimu tukab lillahi jami'an walatafar. Artinya jagalah sesuatu yang telah diberikan nikmat padamu, yaitu berupa nafas. Dari sini aja lah, gak mungkin dari sini saja. Pengajian pada malam hari ini ya, untuk jamaah itu kalau bisa itu kalau pagi itu kalau pulang ya bersih-bersih ya. Yang atas-atas itu bersih sebelumnya, kerja bakti lah seminggu sekali gitu biar rapi talentnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita semua diakui oleh Allah menjadi ahlullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nanti mengibarkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma ij'al hayatana hayatan istiqomah wa ij'alna nabiy husnul khatimah. Allahumma ij'al hayatana hayatan mubarakah wa ij'alna ulama wa ta'ati. Allahumma ij'alna wa alana min al-iman wa ta'ati wa islam wa istiqomah wa husnul khatimah. Allahumma arzuq dairana bi ta'ati wa badani wa batila nabiy marifatika. Allahumma arzuq rizqan halalan wa syiyan thayyiban min ghairi masaqatin wa ta'abin wa la dharin wa la nasabin. Innaka la mursyid qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma atina dunya wa hiya rahimah. Allahumma atina dunya wa hiya rahimah. Allahumma atina dunya wa hiya rahimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Shallu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma shalli ala Muhammad.